Kuda mana ada kuda kereta. Yang mana kali ini akan bersembahkan Sape Dot Dion Tepung Kitan dan kali Melana Sasai. Kali selamat datang. Kali ini sering saya Dengarau! Dengarau! Kisah pergaulan gadis remaja dalam mencari jati diri di dunia luar dengan bahu-membahu.
saling merangkul bersama-sama menghadapi jatuh bangun hitam dan terang akan masa depan yang cerah dan bahagia. Disimbolkan melalui ragam kreasi gerak tari pesisir dan tari Jepen yang gemulai dan santun, sehingga tari ini diberi nama Jepen Langkah Bebaya Anak. Dengan judul tari Rentak Bebaya, menceritakan tentang anak-anak remaja yang ingin melestarikan budaya melalui sebuah tarian. Tari Jepen yang atraktif. Rentak seirama bersama-sama untuk menggapai keindahannya. Kita akan menyaksikan penampilan dari Labuan Bajo dari Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dan juga Manggarai Barat. Pastikan kita lari yang paling depan adalah transpirasi. Jadi salah satu kesenian tradisional yang biasanya dipentaskan pada acara-acara tertentu di Manggarai. Jadi ini uji kepentasan dan keberanian. Bukan lahan, syukuran, musim panen, dan acara budaya lainnya. Dan yang kedua adalah tarian Bunun Dake. Tarian ini merupakan tarian tradisional Manggarai yang hanya mempunyai 4 ragam gerak. Tarian ini dipentaskan saat penerimaan tamu. Dan yang selanjutnya adalah para tokoh adat budaya Manggarai Raya di dalam Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Kabupaten yang kedua yang berdomisili di Kutai Kartanegara yang hidup.